Embung Sidodadi di Banjarbaru ini menjadi tempat wisata masyarakat kota idaman. Berlokasi di Jalan Sidodadi Ujung, Lok Tabat Selatan, embung ini cukup besar dan dalam. Tepiannya di beton dan dipagar, sehingga cukup aman bagi pengunjung. Peresmian sebagai tempat wisata dilakukan bertepatan acara puncak Hari Jadi Kota Banjarbaru ke-20 pada 27 April 2019 oleh Wali Kota Banjarbaru Haji Najmi Adani. Biasanya masyarakat ramai datang ke embung saat sore. Selain bersantai menikmati suasana, juga ada yang memancing ikan.